anggota DPRD Kota Tangerang bulan April ini diberikan bantuan untuk membantu dalam rangka penanganan COVID-19. Dan insya Allah kami akan berikan APD. Ya, untuk baju yang ini sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan. Terima kasih kepada DPRD Kota Tangerang yang sudah memberikan donasinya untuk tim jajaran kesehatan, apakah itu rumah sakit dan puskesmas. Saya berharap dengan adanya bantuan dari Dewan ini meringankan beban kami pada saat kami memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, jujur bahwa ini adalah suatu kejadian luar biasa yang tidak ada satu negara pun yang siap dengan kondisi outbreak ini. Nah, dengan adanya partisipasi, dengan adanya dukungan, dengan adanya perhatian dari semua pihak dan terutama juga dari DPRD, itu akan mudah-mudahan menambah semangat kami untuk kami bisa lebih fight lagi, untuk kami bisa lebih bersemangat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang dan bagaimana kami bisa menurunkan atau melandaikan kurva penularan coronavirus ini.